ACL 2022 Group I match shoot yang kedua menemukan antara pasukan JDT menentang skuad daripada Korea iaitu Ulsan Hyundai. Selepas pasukan JDT berjaya untuk membelasah pasukan muda Guangzhou Evergrande sebanyak 5-0 hari itu, ramai yang memperkatakan tentang perlawanan tu sekadar perlawanan pemanas badan dia. Match menentang Ulsan Hyundai ni akan menjadi kayu pungkus sejauh mana sebenarnya kemampuan anak-anak buah Benjamin Mora untuk melangkah ke pusingan seterusnya dalam saingan tahun 2022 ni. Sejujurnya geng, aku rasa ni true fans, of course lah, aku akan support pasukan JDT, wakil Malaysia dekat peringkat tertinggi Asia macam ni. Dan bila tengok majlis undian hari tu, aku sebenarnya tak expect banyak lah daripada anak-anak buah Benjamin Mora. Sebabnya pasukan JDT diundi bersama-sama dengan dua bekas juara ACL iaitu Guangzhou Evergrande dan juga pasukan Ulsan Hyundai. Selain daripada tu, satu lagi pasukan gergasi yang turut bersama-sama dengan pasukan JDT dalam Group I kali ni adalah juara 2 tahun berturut-turut Liga Jepun, gergasi daripada Liga Jepun iaitu Kawasaki Frontale. Dan walaupun expectation aku awalnya tak tinggi mana lah untuk pasukan JDT dalam saingan ACL tahun ni, tapi bila diorang berjaya untuk mendapatkan hak sebagai tuan rumah untuk saingan Group I ni, aku expect tim ni sebenarnya at least boleh mencuri 9 mata lah untuk sekurang-kurangnya layak ke pusingan seterusnya. Sebab apa? Macam yang kita semua tahu, Guangzhou Evergrande pun sekadar hantar majoriti player-player muda diorang untuk beraksi dalam saingan ACL kali ni. So JDT wajib lah untuk menang 2 perlawanan menentang Guangzhou Evergrande, di samping cuba untuk mencuri satu kemenangan daripada 4 pertemuan menentang pasukan Ulsan Hyundai dan juga Kawasaki Frontale. Tapi itu cerita expectation aku sebelum perlawanan menentang Ulsan Hyundai. Selepas saja JDT menentang pasukan Ulsan Hyundai, aku seolah-olah pak kena tampar dengan diri sendiri, memandangkan expectation aku agak rendah. Nak pula skuad bimbingan Benjamin Mora ni berjaya untuk mencipta upset seawal match week yang kedua dengan menumpaskan pasukan Ulsan Hyundai daripada Korea. Assalamualaikum guys, welcome back to A2N Studio. Macam biasa, thank you so much dekat korang yang dah support channel ni. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku, support channel ni kan dengan tekan butang subscribe dekat bawah. Alright guys, sebelum aku start aku nak sharekan dekat korang satu platform ataupun apps untuk korang trade dengan cara yang sangat-sangat selamat. Aku ni kan, kalau nak ikutkan, aku tak adalah banyak sangat ilmu tentang trade menggunakan apps macam ni. Sebab apa? Bukan aku tak minat menjalankan urus niaga trading macam ni, tapi aku tak ada masa untuk menjalankan research, nak study panjang-panjang macam mana orang lain buat duit. Tapi bila aku diperkenalkan dengan apps token set, aku sebenarnya jadi sangat-sangat teruja untuk mula invest dengan platform ni. Sebab apa? Dengan adanya platform token set ni, korang tak payah pening-pening nak fikir nak ikut orang tu ke, nak ikut orang ni ke, esok untung ataupun rugi, korang tak payah fikir semua tu. Sebab apa? Dekat platform ni, diorang dah ada AI robot set yang ditugaskan untuk bantu korang menjalankan urus niaga jual beli. Dalam arti kata yang lebih mudah, korang cuma perlu download je aplikasi ni dekat telefon korang, lepas tu register menggunakan referral code yang aku dah share dekat bahagian description. Lepas je dah register, korang dah boleh start invest. Korang tentukan mata wang mana yang korang nak gunakan, dan step yang terakhir dalam platform ni adalah korang tentukan berapa hari korang nak robot ni bekerja untuk korang dan berapa banyak sebenarnya korang nak invest dalam tempoh tersebut. Contohnya dekat sini, aku dah setkan dah dalam tempoh 15 hari aku nak robot ni bekerja untuk aku. Aku dah letakkan dah berapa amount yang aku nak invest dalam tempoh tersebut. So lepas tu nak buat apa lagi geng? Boleh pergi kerja macam biasa dengan tenang-tenang, tak payah fikir nak untung ke nak rugi hari ni. Balik boleh singgah bazar, malam boleh pergi solat terawih, balik terawih baru ada masa nak scroll-scroll. Itu pun scroll tu korang tengok je berapa korang dah untung dalam hari tu. Sebab apa? Inilah yang bestnya geng, invest menggunakan platform token set ni. Sebab apa? Diorang dah jamin lah takkan ada sebarang kerugian yang korang akan alami kalau kata korang trade menggunakan aplikasi ni. Tapi korang kena ingat geng, banyak korang invest, banyaklah korang untung. Kalau kata korang invest pun seciput dia untung, korang janganlah harapkan sembunyi. Untuk download apps ni geng, sangat-sangat mudah. Kalau kata korang adalah Android user, korang boleh pergi terus lah dekat Play Store dan download dekat situ. Manakala untuk iPhone user pula geng, korang cuma perlu tekan je link yang aku dah share dekat bahagian description untuk korang download. Tapi apa-apa pun, jangan lupa untuk menggunakan referral code yang aku dah kongsikan dekat bawah. So kalau kata explanation aku ni buatkan korang masih lagi ragu-ragu, tak nak lagi invest walaupun orang dah bagi peluang untuk buat duit dengan senang lenang macam ni, ada benda lain lagi nak tanya, korang jangan risau. Korang register dulu apps tu, kemudian korang boleh terus join group support Telegram yang aku sendiri pun ada dalam tu. Link dia aku dah share juga dekat bahagian description, korang boleh tanya apa saja dekat situ. So geng, apa tunggu lagi? Dah tahun 2022
ni, nak cari mana lagi platform yang kau tak payah buat apa-apa, kau masuk je duit, robotnya akan bekerja untuk kau. Itu pun aku tak tahu lah kalau kata kau orang tak nak join lagi. So, apa tunggu lagi? Jomlah sama-sama kita trade menggunakan platform TokenSet. Untuk match week yang kedua ni sebenarnya Benjamin Mora telah melakukan satu sahaja pertukaran daripada first 11 tentang squad Guangzhou Evergrande hari tu. Nazmi Faiz dimasukkan untuk menggantikan Afiq Fazail beraksi dekat bahagian tengah, tapi Benjamin Mora masih lagi mengekalkan sistem back 3 dekat belakang dan mengharapkan gandingan antara Forest Terry dan juga Bergson ataupun Forsberg dia orang gelar sekarang ni untuk lead the line dekat bahagian depan. Start je first half, aku sebenarnya agak terkejut dengan intensity yang dibawa oleh player-player pasukan JDT waktu awal-awal match ni. Sebab apa? Daripada awal perlawanan lagi kau dah boleh nampak player-player JDT ni dah start press high at the pitch and force opponent to make mistake. Sebab apa? Kalau kata kita tengok balik dalam match-match SCL tahun-tahun sebelum ni, sebenarnya Benjamin Mora banyak menggunakan approach yang lebih selamat, yang lebih berbeza daripada match menentang Ulsan Hyundai ni. Dan hasil daripada approach ni lah sebenarnya yang membawa kepada gol yang dihasilkan oleh Forest Terry waktu awal-awal perlawanan. Tercengang babe, keeper World Cup Korea tu. Memang lawa gol tersebut. Tapi sejurus lepas berjaya untuk mendapatkan gol pertama waktu awal-awal perlawanan tu, korang boleh nampak slowly player-player Ulsan Hyundai dah mula menguasai perlawanan. Banyak sebenarnya peluang-peluang dan juga percubaan-percubaan yang dilakukan yang hampir menghasilkan gol penyamaan, terutamanya menerusi striker import diorang. Dan kredit sebenarnya perlu diberikan kepada semua player-player pasukan JDT yang sangat-sangat compact bertahan, sangat-sangat disiplin waktu first half tu, terutamanya Nacho Insa dan juga Haziq Nazli yang banyak melakukan interception, tackle-tackle bersih dan juga terpisan yang menggagalkan cubaan untuk menghasilkan gol penyamaan daripada player-player pasukan Ulsan Hyundai. So, kejayaan player-player pasukan JDT untuk mempertahankan satu gol yang mereka dapat waktu halftime ni dan keluar ke bilik persalinan, waktu tu bagi aku adalah satu moral boost yang sangat-sangat besar, terutamanya apabila pasukan kau turun bukan sebagai pilihan tapi sebagai underdog. Apabila masuk pula second half, memang kita boleh nampak secara overallnya dari segi taktikal dan juga teknikal player-player Ulsan Hyundai ni memang diorang lebih baik dan diorang menghasilkan peluang dan juga shot yang lebih banyak daripada pasukan JDT. Gol penyamaan diorang pun tak hasil waktu awal-awal second half tu. Mungkin waktu tu player-player pasukan JDT agak leka, mungkin nak teringat diorang punya murtabak yang makan tak habis waktu berbuka sebelum tu. Tapi tak ada siapa pun boleh nafikan betapa world classnya jaringan gol kemenangan untuk pasukan JDT menerusi Bergson da Silva. Walaupun beberapa minit sebelum tu sebenarnya Forest Terry pun ada peluang untuk mencatatkan gol kedua dia dalam match tu, masa Leandro menang bola kat tengah kemudian Bergson passing dekat Forest Terry, malangnya dia gagal untuk sempurnakan peluang tersebut. Dan gerakan gol kedua JDT ni pun lebih kurang juga kepada situasi tu apabila Matt Davis berjaya untuk memenangi bola dekat atas sebelum Safawi melakukan satu hantaran pendek untuk Bergson melakukan world class finishing gol kemenangan pasukan JDT dalam perlawanan tersebut. So, selepas tamat 90 minit perlawanan, ramai yang mengatakan tentang keserasian dan juga ketajaman gandingan Forsberg pasukan JDT iaitu Forest Terry dan juga Bergson da Silva, yang mana Bergson dah pun menjaringkan gol yang ke-11 untuk tahun 2022 ni sahaja. Tapi untuk man of the match perlawanan ni, aku agak tak setuju apabila gelaran tu diberikan kepada Bergson da Silva walaupun dia menghasilkan gol kemenangan pasukan JDT. Sebabnya, kalau kata korang tengok dari segi stats, memang gila babi persembahan yang ditunjukkan oleh Nacho Insa. Untuk player yang bakal menjangkau usia 36 tahun waktu bulan Jun nanti, boleh mencatatkan passing accuracy sebanyak 88% dalam match yang high intensity macam ni. Ada 4 interception yang berjaya dilakukan di samping 8 recovery sepanjang 90 minit perlawanan. Dia ni seolah-olah satu tembok dekat bahagian tengah JDT yang sentiasa ada dekat mana-mana dalam perlawanan tersebut. Alright guys, itu saja untuk video kali ini. Apa pula pendapat korang tentang kemenangan kedua pasukan JDT dalam group stage SCL kali ini? Dan betul ke JDT bukan lagi pasukan jago kampung yang akan tewas kalau kata pergi ke peringkat tertinggi Asia macam ni? Korang setuju tak yang Nacho Insa sebenarnya lebih layak untuk menangi gelaran Man of the Match dalam perlawanan tersebut? Korang boleh kongsikan pendapat korang dengan komen kat bawah. Mana-mana yang baru dekat A2N Studio, jangan lupa untuk terus support aku. Support sini ni kan dengan like, share, subscribe A2N Studio. Jadi kita jumpa lagi dalam next video. Itu saja daripada aku, guys. Assalamualaikum.